내게 또 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 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 왜 그런지 모르겠지만 변했어. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini. Seperti biasa, kegiatannya aku mulai di pagi hari. Ini tuh sebelum sholat subuh, aku udah prepare untuk masak. Jadi untuk bekal sama untuk sarapan adik aku. Ini untuk kangkungnya udah aku siangin ya, udah aku pilihin untuk batang-batang yang jelek atau yang kuning. Jadi ini tuh tinggal aku potong-potong aja. Untuk bumbunya ini yang praktis aja, aku iris semua, cuman bawang merah, bawang putih, sama tomat gitu, ditambahin cabe. Kalau pengen lebih enak sih sebenarnya diulek, cuman lagi males jadi ya udahlah. Ini juga aku prepare-nya sebelum subuh, ini sekitaran jam 4. Karena hari ini aku mau puasa gitu teman-teman, dan aku udah bangun dari jam 3. Aku kepengen mulai bayar kodok puasanya. Kodok puasanya juga lumayan banyak, yaitu 8 hari. Jadi ya udahlah, dicicil dari sekarang. Pengennya sih hari Senin sama hari Kamis gitu. Oke, ini untuk bekalnya kakak, aku gorengin udang aja. Karena udah bingung banget teman-teman, apa gitu ya buat bekal anak sekolah itu. Apalagi kalau anak aku tuh kayak agak pemilih banget sama sayuran. Jadinya kalau mau masak sayur tuh ya kebanyakan yang aku masak tuh ya itu-itu aja. Kalau kangkung emang ini favoritnya dia banget. Kemarin tuh sebenarnya pas hari Minggu pengen masak kangkung, cuman kata dia nanti mah masak kangkungnya hari Senin aja buat bekal sekolah gitu. Jadi ya udahlah, ya udah ini aku masak. Di sini untuk udangnya udah matang, ini gorengnya segini aja. Nanti seperti biasa aku tambahin telur. Kalau kakak mah teman-teman setiap hari tuh telur tuh nggak bosen. Ini untuk kangkungnya tadi aku tambahin kaldu jamur aja sama garam. Nah ini untuk sarapan kakak udah siap. Kangkungnya ini aku bungkus aja ya teman-teman, karena kalau nggak dibungkus itu tuh pasti airnya kemana-mana dan takutnya kena nasi, nanti pas dimakan tuh nggak enak. Nah ini untuk cemilannya aku bawain somai sama aku tambahin saus tomat ya. Jadi untuk sekarang ini kakak nggak aku kasih yang pedes-pedes. Makanya cabai di rumah aku tuh awet banget teman-teman, karena udah jarang banget masak yang pedes-pedes. Udah kayak gitu aja tadi bekalnya kakak. Ini aku lanjut untuk ngangkatin pakaian. Ini sebenarnya sih udah siang aku apa ya, aku terusin gitu videonya. Ini juga aku udah bangun, tapi sebenarnya kepalaku tuh yang pusing banget. Gak tahu deh, udah beberapa hari ini pusing terus. Mau nyoba cek kolesterol sama mau tensi darah tuh kayaknya males banget untuk keluar rumah. Pengen ke klinik juga rasanya udah males gitu teman-teman. Gak tahu kenapa aku betah banget sama yang namanya di rumah. Kalau dulu pengennya keluar rumah terus, kalau sekarang malah kebalik, malah senangnya di rumah. Pengen main aja, suka mikir panjang gitu, ah males gitu, mendingan di rumah aja. Kalau di rumah aku juga kayak lebih produktif gitu ya, untuk beres-beres rumah, nge-record, terus aku juga edit video, jadi lebih senang di rumah. Di rumah juga udah sibuk gitu ya mam. Kalau dulu mah malah senangnya di apa ya, lebih senang main gitu ya. Cuman segala sesuatu itu pasti ada masanya, karena mungkin sekarang juga aku udah mulai beranjak tua ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa senang aja di dalam rumah gitu. Nah itu gemoy aku keluarin aja biar dia main, karena dia tuh nggak tahu kenapa senang juga di rumah kayak aku mam. Jadi jarang banget keluar rumah dia juga. Padahal kalau misalnya dia mau keluar, tinggal nyeplos aja gitu mam ke pagar gitu dia bisa. Makanya itu aku untuk pagarnya aku tutup aja, nanti dia juga pulang lewat yang bolongan itu. Nah ini sekarang aku lanjut mau urus pakaian. Ini aku mau lipat-lipat, ini cucian yang kemarin aku cuci dan sekarang baru kering, karena kemarin kan nyucinya udah siang banget ya dan sekarang udah kering. Jadi kalau aku nyuci kebanyakan tuh udah siang banget baru nyuci, karena kalau pagi-pagi sibuk banget. Kalau disempetin sih sempet aja nyuci di pagi hari, cuman terlalu capek banget sih kalau misalnya semua kerjaan tuh dikerjain dalam satu waktu.
gitu. Pokoknya diatur-atur aja waktunya, gimana caranya supaya kita tetap waras untuk melaksanakan pekerjaan ibu rumah tangga yang melaksanakan tugas negara. Ya kalau nggak kayak gitu capek banget kalau misalnya dikerjain dalam satu waktu. Kalau teman-teman gimana nih, ada yang sama nggak kayak aku, atau ada yang semua kerjaan tuh dikerjain di pagi hari semua, jadi nanti sore atau siang tuh udah nggak ngapa-ngapain ya. Paling kalau yang punya anak tinggal ngurus anak, kayak mandiin sama nyuapin anak aja gitu ya. Kalau aku mah emang udah nggak punya anak kecil ya teman-teman. Oh ya, mungkin di sini ada yang baru datang di channel aku ya, baru gabung gitu. Yang tanyain anak aku ada berapa? Anak aku cuman satu ya teman-teman, dan udah SMA kelas 2, dan sekarang nggak kerasa udah mau kelas 3 aja, masya Allah. Terus suka ada yang nanyain, suka ada yang DM juga, Teteh kenapa nggak nambah anak lagi? Aku sih mengukur kemampuan aku ya, tapi nggak tahu takdir Allah gitu ya, rencana Allah. Kalau aku tuh kayaknya udah gak sanggup gitu teman-teman kalau harus ngurus anak lagi. Karena aku juga udah kelamaan kan, kakak sekarang udah 16 tahun. Jadi kayak kalau misalnya nanti punya anak kecil tuh kayak baru lagi gitu ya, karena udah kelamaan. Dan aku juga udah mengukur diri kayaknya sekarang aja udah gampang lelah banget. Usia aku juga udah gak muda. Sekarang tuh kayak wanita kalau misalnya hamil di atas 35 tahun tuh udah rawan gitulah ya. Jadinya udah akunya juga udah kayak udah parno duluan. Kalau hamil juga nggak tahu kenapa suka parno, banyak yang ditakutin. Kayaknya semua ibu hamil pasti kayak gitu ya, suka takut anaknya kenapa-kenapa. Lagi di zaman sekarang tuh kayaknya penyakitnya tuh aneh-aneh gitu ya. Tapi aku doain mungkin buat teman-teman yang umurnya sama kayak aku, 35 tahun terus belum memiliki anak, aku doain cepet-cepet dikasih momongan. Dan kalau misalnya udah hamil, aku doain juga semoga hamilnya tuh sehat terus, anaknya juga sehat, pokoknya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Pokoknya sehat selalu, dan semangat ya teman-teman yang sedang berjuang mempunyai anak gitu ya. Oke, ini aku kembali lagi ke videonya. Ini aku rapihin untuk tempat tidur. Ini bekas aku tidur siang. Tadi aku jam 9 udah tidur karena nggak kuat banget sama kepalaku yang pusing selalu gitu ya. Mam, udah berapa hari ini? Udah 4 hari kayaknya aku pusing terus. Tapi ini aku paksain untuk ngerjain kerjaan rumah, karena kalau aku tidurin terus malah makin pusing gitu ya, dan kerjaan juga makin numpuk. Jadi ya udahlah, ini mudah-mudahan jadi bisa mengalihkan gitu ya rasa pusing aku gitu. Nah, ini sekarang aku beresin dulu untuk area ruang tamu, nggak terlalu yang berantakan banget sih. Itu di meja ada BPKB motor, karena aku nanti mau minta tolong sama adik aku untuk bayarin pajak motornya kakak. Sebenarnya itu udah telat 2 bulan, dan aku juga baru ngeh gitu kemarin. Suami aku bilang itu pajak motornya udah dibayar atau belum, itu udah kelewat gitu ya. Aku baru inget, oh iya lupa teman-teman. Jadinya ya udah, nanti aku minta tolong sama adik aku untuk bayarin pajaknya, karena itu plat nomornya Garut ya teman-teman. Jadi nanti nyari yang online gitu, mudah-mudahan ada di Cikarang. Tapi biasanya sih aku bayarnya yang di Mall KCP gitu. Nah, kalau di Mall KCP itu bisa untuk daerah Garut gitu, tapi nggak tahu yang di Bekasi, aku belum pernah coba. Oke, ini sekarang lanjut aku pakum-pakum. Ini emang aku belum nyapu dari pagi untuk kamar aku ya, tapi untuk area ruang tamu sama dapur sama kamar kakak udah disapu sama kakak waktu jam 4 pagi. Sekarang kakak udah mulai lagi bantuin mamahnya, alhamdulillah udah sehat. Mudah-mudahan gak kambuh-kambuh lagi, sehat terus. Kemarin tuh udah seneng, kakak lagi seneng, lagi doyan makan gitu ya mam. Malah masuk rumah sakit lagi. Mudah-mudahan sekarang enggak, amit-amit lah, jangan sampai masuk rumah sakit lagi. Karena kalau anak sakit tuh rasanya pikiran tuh kemana-mana gitu, gak tenang teman-teman. Nah, ini tadi untuk makanan gemoy tumpah.
Di itu aku rapihin terlebih dahulu. Kalau makanan gemoy itu kalau tumpah terus nggak langsung diberesin, itu tuh pasti dikerubutin semut, mungkin karena bau amis gitu ya. Oke, sekarang lanjut lagi beresin dapur. Ini sih udah rapi untuk dapurnya karena udah aku beresin. Tinggal aku rapiin sedikit aja untuk piring-piring yang udah aku cuci. Sebenarnya aku tuh udah gak sabar banget untuk makeover dapur aku. Dapur yang sempit ini ya mam, dapur senggol. Cuman untuk barangnya tuh belum datang, jadi dia tuh sistemnya PO dan untuk pengirimannya juga lumayan jauh dari Gresik gitu. Dan nanti pun sekalinya barangnya datang aku harus nunggu pas suami, karena kalau misalnya aku sendiri nggak bakalan bisa, jadi nunggu dulu gitu. Sampai saat ini juga belum datang ya, padahal udah semingguan lebih. Terus untuk perintilan yang kecil-kecilnya sedikit itu, nggak banyak, itu udah pada datang alhamdulillah. Nggak tahu kenapa ya, sekarang Shopee tuh lama gitu mam pengirimannya, 3 hari 4 hari, kalau dulu cuma 2 hari udah datang gitu ya, kayak dari Jakarta pengirimannya. Tapi sekarang dari Jakarta aja sekarang 3 hari, mungkin overload atau gimana aku nggak ngerti deh. Oke, ini sekarang lanjut aku lagi nyuci piring bekas sarapan kakak sama adik aku. Aku untuk buka puasa nggak tahu sama apa nih mam, dan sampai saat ini nafsu makan aku tuh belum balik lagi. Jadi kalau makan baru berapa kali suap tuh kayak yang udah mual kayak gitu mam. Tapi aku nggak lagi hamil karena kemarin tuh aku baru selesai banget haid gitu, jadinya nggak tahu deh kenapa. Biasanya suka ada yang dipengenin gitu ya, makan apa kalau buka puasa, tapi sekarang malah enggak. Jadi kalau buka puasa yang penting minum aja lah ya teman-teman, apalagi minum air es, pasti seger banget. Nah ini aku udah selesai, alhamdulillah kerjaan aku udah kelar nih mam. Aku juga udah kegerahan banget nih, apalagi cuaca kali ini tuh yang bener-bener panas. Dan aku juga mengucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel aku, yang selalu setia, yang selalu mendoakan. Semoga teman-teman juga sehat selalu ya. Videonya sampai di sini. Assalamualaikum.